pesan dari saya. Ya, pesan dari saya. Setelah kita nyatakan bahwa kita war on drugs, kita perang melawan narkoba. Jadi upaya yang dilakukan ini adalah bentuk strategi secara nasional kita di samping kepada pemberantasan, tetapi secara holistik untuk keseluruhan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Badan Narkotika Nasional. Saya juga sudah mencanangkan bagaimana kita melakukan rehabilitasi, dan bukan hanya sampai direhabilitasi, karena belum tentu itu bisa langsung. Jadi akibat dari yang dilakukan para tersangka ini, akibatnya ini panjang. Perlu proses bertahun-tahun untuk seseorang yang sudah addicted, namanya ketergantungan, untuk bisa balik menjadi masyarakat biasa. Dan selalu saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengampu kepentingan, seluruh stakeholders, bahkan kepada saudara-saudara, seluruh jurnalis yang ikut mengkampanyekan, yang bersama-sama kita untuk melihat bagaimana kita untuk mengeliminir peredaran gelap, ya, narkoba di Republik Indonesia yang kita cintai.